Saudara, pemerintah menambah anggaran pinjaman luar negeri untuk pengembangan pertahanan Indonesia. Anggaran pertahanan ini naik 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2020 hingga 2024, Saudara, ini sebesar 320 triliun rupiah. Sementara untuk alokasi belanja alat utama sistem persenjataan atau alutsista di Kementerian Pertahanan di tahun 2024 naik sebesar 61,7 triliun rupiah. Apakah kenaikan anggaran untuk Kemenhan ini sudah tepat di tengah kontestasi politik pemilu 2024? Bagaimana sebenarnya juga bentuk transparansi pemerintah? Akan kita bahas malam hari ini usai tayangan berikut ini. Pemerintah menyetujui kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. Anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2020-2024 sebelumnya telah disepakati sebesar 20,75 miliar dolar Amerika. Namun untuk alokasi tahun 2024 berubah menjadi 25 miliar dolar atau sekitar 386 triliun rupiah. Anggaran pertahanan naik 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 61,7 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, peningkatan anggaran belanja alutsista Kementerian Pertahanan tersebut berasal dari pinjaman luar negeri. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dolar. Untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar US dollar ke 25 miliar US dollar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan kenaikan anggaran pertahanan diperlukan untuk pengadaan alutsista. Menurut Prabowo, sektor pertahanan merupakan sektor yang vital bagi tiap bangsa. Prabowo menyebut negara yang tidak punya pertahanan kuat akan mudah ditekan pihak lain. Oh ya, banyak. Kita perlu pesawat angkut, kita perlu refueling ya, di udara. Kita belum punya, negara tetangga kita sudah punya, ya. Jadi pertahanan itu adalah sesuatu yang vital bagi tiap bangsa. Kita lihat negara yang pertahanan tidak siap akan diganggu, akan ditekan, akan ditindas, akan di blackmail dan sebagainya. Ini hukum alam, ya. Jadi saya kira cukup jelas bahwa, dan juga saya katakan alat pertahanan ini tidak bisa kita ke supermarket beli langsung, ya. Ini prosesnya 3-5 tahun. Ya. Penambahan anggaran pertahanan disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada 28 November lalu. Tim Liputan, Kompas TV.